Untuk dari kami, dari Polres Metro Jakarta Pusat, dari semalam kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saudara MSA, dengan dugaan pidana pasal 289 dan atau 281 KUHP junto 335, yaitu perbuatan cabul dan atau kejahatan terhadap kesopanan disertai ancaman atau dengan kekerasan. Jadi itu pasal yang kita terapkan, ini masih sebatas dugaan dan akan kami tindak lanjuti, dan kami berkomitmen akan membuat terang kejadian ini. Untuk saksi yang diperiksa masih satu, dan kita akan bekerja sama dengan KPI karena yang dilaporkan adalah semuanya adalah pegawai dari KPI, jadi kita bekerja sama KPI dan KPI pun sangat berkomitmen untuk menyelesaikan perkara ini. Itu saja dari kami, dan nanti langkah progres selanjutnya kami akan infokan. Terima kasih. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.